My mom always said life was like a box of chocolates. Frankly, my dear, I don't give a damn. I am your father. You talking to me? You talking to me? Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. You're one ugly motherfucker. Yippee-ki-yay, motherfucker. Itu kan horor juga lu Mas, itu Mas yang lagi keselak terus dia iya malah itu horor lu Mas itu jangan salah, adegannya horor betul. Dan itu dia tuh yang gue suka itu di film ini nih, selain komedi itu ada thrillernya, terus ada horornya, itu ada misterinya, itu udah gitu. Mas iya ketawanya kan mata nggak horor itu iyalah serem lu itu mata lu si Wandanya sampai kebingungan nih kok. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini saya menjadi tamu nih di podcast sobat saya nih, yakni Watching Movie Channel. Apa yang akan kami bahas? Nah, silakan dengarkan ya. Pamungkas kita Mas, kayaknya pamungkas yang mau dikasih Mas Bebe tadi sempat kisi-kisi Mas Bebe bilang mau bahas kalian serial ini Mas ya. Yang baru iya. Rilis hari ini tanggal 15 Januari Mas ya. Iya itu mah gila itu dari tadi itu kebetulan agak senggang tuh jam 3 gue refresh. Mana ini trailer terus nih. Ini kayaknya jam 3 lewat 5 baru keluar muncul tuh. Ini kejadian sama kayak The Mandalorian nih. Gue refresh terus. Gue juga tadi, gue 3.20 Mas, tadi baru bisa kesetel tadi, malah gue justru itu tuh perangkatannya refresh malah. Terus kan, wah ini trafficnya banyak nih kayaknya nonton nih jadi gini nih. Banyak nih, ya. Ini kan ditunggu-tunggu oleh para fans MCU nih, karena tapi ini gimana, merupakan kickstart daripada fase 4 ya. Nah, iya. Kalau gimana? Sesuai ekspektasi gak Mas? Kalau 2 episode ini sesuai ekspektasi gak? Sesuai ekspektasi, gimana? Bahkan di atas. Oh, sesuai. Bahkan di atas. Serius? Yes. Karena gini, bagi penggemar mungkin nih, bagi penggemar MCU, kita ngomong Avengers segala macam yang sekarang nih ya. Mungkin menonton nih gue akan bilang nih, kemungkinan akan kecewa. Kenapa? Karena dibikin kok seolah-olah kayak sitcom 50-60-an ya, kita bilang ya. Yeah, apa-apaan yeah, nih? Yeah. Apa pula nih kayak gini nih? Sitcom kayak gini. Apaan nih gue tunggu-tunggu kayak gini ya. Nah, bahkan beberapa teman gue bilang, ah enggak, gue mau nunggu Loki aja karena dari trailernya dia kayak gitu, ngapain gue nonton. Justru waktu gue nonton trailer nih, kan nanti kan ada mau ada Hawkeye, mau ada WandaVision nih yang hari ini, mau ada Loki. Justru yang gue tunggu-tunggu hanya WandaVision. Karena gue tahu nih, ini kok dia berani mengambil berbagai era nih. Kayak film serial tahun 50-an, tahun 60-an, nanti masuk ke tahun 70-an, nanti masuk ke tahun ke 80-an. Yeah. Sebenarnya apa yang terjadi nih? Itu justru yang membuat gue menjadi penasaran. Yang pertama itu. Yang kedua, karena gue suka nonton dari dulu nih film klasik tahun 50-an, tahun 60-an tuh, film sitcom-sitcom gitu, jadi itu membuat nostalgia juga. Humor-humornya kan itu kan ciri khas actingnya. Ciri khas acting itu benar-benar dibuat seperti film-film atau sitcom-sitcom zaman itu. Nah itu membuat gue suka nih. Tapi jangan salah, ini sitcom bukan sekedar sitcom loh. Karena di dalam itu diberikan sedikit misteri itu. Sedikit misteri ataupun sedikit petunjuk-petunjuk tuh. Easter egg. Iya, hebat tuh si Kevin Cake ya. Iya. Kalau buat kan gue nonton juga Mas. Dari episode 1, episode 2 tuh banyak sekilas-sekilas tuh. Gak tau ya, gue yang merasa hal itu mengejutkan ya, atau mengagetkan ya. Kayak situasi inget ya, yang di ruang makan yang dia tahu-tahu ada tetangga. Itu suatu hal yang emang sengaja dibuat sutradara kayaknya ya. Suatu misteri ya. Bener gak? Betul. Abis itu ada yang apa keselek kok istrinya malah ketawa-ketawa, jangan gitu dong, jangan gitu, padahal udah jatuh, ngerti ya? Itu kan sesuatu yang aneh. Itu kan? Aneh gak? Aneh. Aneh ya? Nah itu kan jadi kan membuat kita bertanya-tanya apa yang terjadi nih. Bahkan si Wanda pun bingung. Kok istrinya seperti ini, ngerti gak? Iya.
Nah, itu sebenarnya itu ada petunjuk-petunjuk itu yang membuat kita tanda tanya nih. Belum lagi kejadian-kejadian mainan helikopter berwarna, sedangkan dia nggak berwarna. Iya. Nah, terus abis itu ada kemunculan iklan pecah, teknologi pecah. Stark atau yang tangannya pecah berdarah, berwarna. Iya. Nah, itu kan kita tanda kutip ya? Ini. Penasaran loh. Jadi penasaran. Terus ada kejadian-kejadian kayak manusia lebah, ya. Yang terakhir. Ya? Nah, itu apa nih? Terus ada iklan jam tangan. Nah, iklan jam tangan itu udah tau lah. Misalkan kalau iklan jam tangan tau? Iklan jam tangan tadi sih. Okay, nggak. Iklan jam tangan itu Hydra. Hell Hydra. Itu apa? Hydra itu kan musuh besarnya daripada Captain America, Hydra yang perkumpulan Hydra itu musuh besarnya bukan Captain America aja tapi keseluruhan Avenger tuh. Nah, itu ada Hydra tuh. Terus belum lagi ya. Tapi Mas, kalau gua agak lupa nih Mas ya, gua jujur agak lupa nih. Kan film ini kan katanya kan ending dari itu kan apa? Ending dari Endgame kan ya? Dari Endgame kan ya Mas ya? Masnya lanjutan setting dari Endgame. Setting timeline-nya kan habis. Endgame itu kan Avenger yang terakhir itu kan Mas? Coba boleh gak Mas flashback dikit Mas? Endingnya biar semua orang yang nonton juga nih refresh juga Mas. Endingnya Endgame itu secara singkat emang si Wanda sama si Vision-nya inget gak kemana Mas sebenarnya? Vision-nya kan mati. Kan mati kan? Nah Vision-nya mati. Nah ini dia nih. Ini nanti istilahnya enggak sih. Jadi ini nanti menimbulkan teori-teori sebenarnya ini apa nih? Soalnya kalau pas di kita di episode pertama kita nonton nih, seolah-olah nih, abis kita nonton tiba-tiba kita kayak nonton waktu itu Fast of Night ya. Tiba-tiba kita dari keluar televisi, ngerti gak? Ingat ya? Dari keluar televisi. Nah, jadi kalau di Fast of Night kan juga kayak gitu tuh. Jadi dari adegannya si Wanda Vision, tiba-tiba kita pas muncul di televisi, oke. Okay. Tiba-tiba kita ditarik, tiba-tiba kayak ada orang lagi nonton TV. Isinya kan kayak seperti itu. Gue pikir itu perwakilan sutradara, jadi itu tangan sutradara dia mau buat settingnya nih era 50-an, gue pikir gitu. Nah, itunya apa? Gue pikir ya, nggak tahu itu ada artinya atau enggak ya. Tapi gue pikir itu di situ itu ternyata itu ada lambang juga tuh dari apa organisasi juga. Nah itu kalau itu nanti ada ya adalah namanya itu The Sword ya. Nanti itu untuk The Sword itu sebuah organisasi untuk menanggulangi alien tuh. Nah itu The Sword itu udah muncul di Captain Marvel kalau nggak salah. Ending Captain Marvel deh kalau nggak salah deh. Yang si siapa? Enggak, yang Endgame itu kan si Vision mati kan Mas ya? Betul. Nah si ini Wandanya? Wandanya itu kan akhirnya kan nggak diceritakan. Nah ini kemungkinan ini gimana Mas? Kemungkinan ini si gua agak bingung nih. Kemungkinan ini si Wandanya itu membuat realita baru. Ketiga atau sebenarnya itu terjebak di dalam realita yang dibuat oleh dia atau si Thanos. Bukan Thanos sudah nggak ada hubungannya lagi. Nah ini nanti sebenarnya itu kalau orang-orang bilang ini berhubungan dengan komik House of M sih kayaknya sepertinya sih. Nah seperti itu jadi yang ngebuat tuh sebenarnya tuh si Wandanya ya yang dia nyelamatin si Vision gitu kali ya. Di dalam film teorinya ini mungkin. Bukan nyelamatin jadi membuat realita ngerti gak sebagai pelarian nih karena stres. Nah tapi ini gue nggak tahu ini kan masih teori nih. Kalau nggak tahu nanti sutradaranya atau penulis naskahnya ini pengennya ke arah mana nih. Tapi kalau selama ini belum tahu juga bocorannya juga pada belum tahu ya. Kalau Marvel kan paling paling jago dalam rahasia. Iya makanya gue penasaran ini. Nah ini kayak terus seolah-olah mereka kayak nggak tahu ya mereka tuh tiba-tiba terdampar di suatu kota kecil West Wing itu ya. Paling gampang itu pas pertanyaan dari bosnya sama istrinya, kalian ketemu kapan? Kalian menikah kapan? Kalian dari mana? Nah, tanggal mereka jadian gak tahu kapan tuh. Ya, tanggal jadian. Iya. Nah, mereka nggak tahu karena kesannya itu mereka tanya itu pas istilahnya gini kayak di dalam Inception kan ngomong kalau kita mimpi kita nggak tahu nih kita dari mana.
dari belakangnya kita nggak tahu. Nah itu istilahnya mimpi tuh kalau di Inception gitu ya. Nah ini dia kalau hanya sini? Kalau di sini dia hanya tahu ini pas dia datang tuh just married, nang itu kan yang di awal pertama. Iya. Kalau ditanya kapan kenal, kapan ini, dia nggak tahu dari mana. Dia kan nggak jawab. Iya, teorinya bingung nih. Hmm. Jadi dia itu hanya tahu pas saat datang itu doang tuh. Bahkan tanggal kejadiannya pun dia kan nggak tahu tuh. Dia bilang ya udah deh hari ini deh kita jadi tanggal jadian kita deh. Nah. Tapi mereka nyadar ya. Tapi mereka nyadar dia mereka punya kemampuan terutama si Wanda ya. Tahu semuanya tahu kok. Si Vision juga tahu kok. Nah ini nih sepertinya ini mereka ini terjebak di dalam satu realita nih. Nanti katanya kalau gue liat trailernya atau lihat di apa tuh di Instagram officialnya entar udah tahun 60, 70, 80, 90 yes. Gitu ya. Yes, itu yang kenapa salah ya? Satu yang gue menarik itu di situ tuh. Gue sangat suka dengan konsep yang berbeda, tapi bukan hanya sekedar konsep asal konsep, namun ini ada selipan-selipan nih terus kita kasih remar-remar roti untuk mencapai akhirnya, ngerti ya Mas ya? Itu dia tuh yang gue suka sih. Pinter sih ya. Pinter. Kalau orang-orang pasti nonton, ah, apa sih nih receh banget nih. Nampak cuma komedi. Ada, salah. Terus bisa kepikiran lagi. Ada suara penontonnya lagi ya. Betul. Gila ya. Tapi gila jangan, loh. Orang kan pasti kan ngomong, ah, apa sih nih komedi kayak gini. Gak jelas nih. Jangan jadi, salah. Jadi bahasa tuh MCU tuh bikin sekalian aneh sekalian deh. Tapi tetap berhubungan gitu ya. Dan ini kan kita gak tahu nih kenapa aneh. Ngerti ya? Itu kalau gue pribadi, gue pribadi malah penasaran kenapa nih dibuat bisa 50, 60, 70, 80, 90 istilah seperti itu nih. Sebenarnya ini mau dibuat garis apa benang merahnya apa sampai ujungnya apa nih? Pasti ada maksudnya nih, bukan hanya sekedar. Sama ini, sama sutradara bilang nih timeline setelah endgame ini kata kunci loh Mas, sebenarnya Mas. Betul, karena ini kan dia bilang ini merupakan sebuah kick off atau permulaan dari fase 4. Jadi ini nggak main-main. Iya, jadi nggak main-main ya. Dalam arti itu. Jadi ini bukan flashback lu ya? Ini bukan flashback lu Mas? Bukan flashback, bukan. Iya, ini dia realita. Bukan flashback. Bukan flashback. Iya realita. Realita. Nah itu. Menurut Mas, ini bakal ada musuh-musuhnya gak Mas? Ada. Menurut Mas. Ada nanti kan kalau menurutku kan dari trailer kan nanti kan ada kelihatan tuh who are you istilahnya kan kayak gitu ya, jadi kan baru nyadar nih terus tiba-tiba nanti kalau trailer gitu nonton lagi sih seperti itu, tapi sebaiknya sih nggak usah nonton lagi sih menurutku. Kalau gue dia nanti bisa. Punya anak lo Mas, dia yes. Punya anak lo di itunya di Instagramnya. Betul, karena di komik juga mereka kan punya anak, tapi di Avenger yang film yang udah beredar belum. Dia ada punya anak gak sih? Belum. Wah gila, dia berani ngebelokin cerita ya? Sebenarnya kan kalau di komik kan dia udah komik, ada. Komik ada, iya ada. Tapi maksudnya tuh secara itu dia pinter ya, ngabungin terus membuat sebuah cerita tuh yang para pecinta MCU makin seneng atau gila ya? Nah ini benar-benar ini sih kayak apa? Artistik banget ya? Iya. Dan tokoh-tokohnya menurut gue sih ini tokoh-tokoh yang satu-satu dimunculin tuh itu menurut gue sih itu apa bukan sekedar buat lucu-lucuan, itu pasti ada maksudnya, ada suatu maksud ya, kayak yang tetangganya kayak yang nontonin kepala arisannya juga pasti itu ada suatu hal ya, ada suatu yang hal kepala arisan yang atau yang gelasnya pecah itu ya, betul, atau temennya tuh yang tetangganya ngomong apa, my husband siapa, Randall ya, apa yang dibilang mau hilangin apa segala macam, kata yang di pertunjukan sulap ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu pasti itu kalau menurut gue sih pasti itu ada maksudnya ya. Ada maksudnya itu pasti. Gila ya, keren sih, keren. Nah kalau saran gue nih kalau untuk nonton film ini, saran gue sih jangan terlalu berharap mendapatkan tontonan seperti MCU biasa nih, wow action nih, atau kayak Agent of Shield kayak serial misalkan Daredevil atau serial apalah, jangan kayak gitu. Iya. Jangan, karena ini seperti dan, ini konsepnya unik nih, bermain dengan realita. Dan yang bisa gue garis bawahi ini penampilan dua orang ini Mas, si Wanda Maximoff dengan kalau gue flashback ke film Avenger kan dia kan
orangnya cool dan serius kan Mas. Orangnya tuh kayak kayak orang yang berwibawa, bukan berwibawa, saya tuh orang yang selalu tegang, dingin gitu loh. Tapi di sini dibuat kayak orang kebingungan kan nih. Kebingungan yang kayak orang lelucon gitu, kayak orang ini ya. Yes. Maksudnya hebat. Jadi tuh dia bisa ngebelokin karakter dia sesungguhnya, orang tahu seperti itu jadi seperti itu. Kalau si Vision juga gue di sini juga kayak pas ya. Maksudnya pas dapet sih si Paul Bettany ini makanan dia banget nih, cocok dengan karakter dia yang di episode 1 dan 2 ya. Segala macam. Ah, benar. Kikuk konyol ya. Kalau bisa bilang itu dia seperti Superman lagi nyamar juga ya, bisa ya. Kayak apa ya? Kayak cocok karakter si Paul Bettany ini, mainnya cocok nih. Kayak kan kesannya kan si Vision ini kan kayak orang yang konyol-konyol, kayak orang ada yang lucu tuh, yang itu aja lucu, yang adegan yang diranjang tuh yang dia nyatuin, terus iya, betul, dia ada yang tempetin, terus belaga nyanyi supaya nggak kelihatan yang lagi makan tuh, yang piringnya terbang-terbang gitu ya. Nah. Kalau untuk yang episode 1-2 sih mungkin memang dibuat seperti itu tuh, karena kalau kita flashback atau kita ingat-ingat lagi, kalau kita nonton film-film klasik tuh antara film tahun 50-an ke tahun 60-an, actingnya seperti itu. Actingnya ya, seperti itu. Bener-bener khas. Cara ngomongnya segala macam itu actingnya seperti itu. Kadang-kadang ada kamera, kadang-kadang ada jeda ngomongnya. Ya. Nah ini. Itu mungkin yang episode kedua Mas. Yang ketika demo habis, yang dia nengok tiba-tiba tuh warna-warna temboknya jadi berwarna, tuh mungkin nanti era 60-an kali ya. Nah, 60-70-an tuh. Nah, itu udah mulai masuk tuh. Yes. Jadi dia kayak ngikutin industri film gitu ya bahasanya ya. Betul. Tahun ke tahun. Pertanyaannya adalah kenapa itu dia masih belum tahu sih? Kalau Mas apa tuh arti? Dan apa arti yang ketika sudah ending tuh ada orang ngeliatin dari layar ya? Nggak tahu. Itu gue pikir tuh sutradara dong. Jadi tuh cuma tagline dari film itu aja gue pikir. Itu kalau diliatin tuh ending credit title-nya tuh 3 menitan tuh, berapa menit tuh? Itu lama tuh. Gue liatin terus. Gue pikirnya ada petunjuk apa nih? Itu sih sepertinya itu tadi yang gue bilang itu sebenarnya ini dia ini terjebak di dalam satu realita dan alam realita lah kita bilang ya, dan istilahnya dia ini lagi dipantau nih. Kalau itu sih kalau yang gue dapet nih seperti itu. Oke. Kalau yang dia makan si Vision makan tuh kan ada selalu ada visual itu tuh kayak gear karton. Gitu ya, ingat ya di iya, karton. itu ada tujuh, ada artinya juga gak ya? Oh enggak, dia kan emang mesin kan nggak boleh makan. Iya ngerti, tapi kok ada gear sampai 3 kali buat diulang gitu. Oh enggak, itu cuma buat konyol-konyolan aja kayak era-era gitu. Kalau era-era gitu tuh kalau diliatin tuh karton-karton tuh Mickey Mouse segala macam itu ya kayak gitu tuh. yang konyol-konyol tuh ya, itu jadi gue inget jadi film kayak ini, kayak film artificial intelligence tuh ya. Itu ada satu adegan tapi pasti makan si tuh. Wanda tuh hebat sih ya. Dia bisa ngerubah orang tuh lupa sesat sama tampilan dia yang sekul itu yang di Avenger, jadi kayak gitu ya. Betul, bukan sekedar rambutnya aja yang berubah, maksudnya tuh karakternya jadi kayak bukan dia lagi ya. Betul. Nah nanti tuh, sepertinya di tahun 60-an nih nanti actingnya berubah lagi sih kalau dilihat dari trailernya sih. Tapi kayaknya dia nggak pernah tua ya, kayaknya kalau lihat dari itu nggak tua ya, tetap kayak gitu coba, dan potongan rambut ya. Nah sepertinya sih dia sih justru itu ini kan abadi memang ya. Seolah ini terjebak di dalam waktu tertentu nih. Nah itu yang tanda tanya. Karena apa gitu? Waktu di endgame karena apa matinya? Kalau Vision kan mati kan ya karena sama si itu. Yang pertama Vision kan mati dua kali. Yang pertama yang karena pertama yang di Wanda. Infinity. Apa? Vision dia mati dari sama Wanda. Habis itu yang kedua itu matinya sama si Thanos. Nah. Seperti itu. Wah, gila ya. Mungkin dia karena stres ini. Nah kalau Mas sendiri sesuai dengan ini gak? Sesuai dengan ekspektasi gak? Jadi gue jujur, gue WandaVision kan kirain kan masih lama tuh awalnya. Jadi gue liat teaser-teasernya tuh ya, gue jadi gak terlalu dalamin Mas, jujur Mas. Mungkin orang-orang juga, mungkin ada beberapa banyak yang kayak gue kali. Jadi gue gak terlalu dalamin, tapi gue liat sekilas tuh trailernya ya. Gue pikir tuh hanya teaser Mas, ngerti gak Mas? Teaser Mas, kayak promosi sebuah film. Jadi
gambarnya tuh dibikin apa? Dibikin seperti era 50-an. Gue pikir ngerti gak? Jadi era ala-ala ini Marvel yang nggak mau kasih tahu sampai apa start mulai tuh, gue pikir nih jadi cuma kasih ini apa? Bukan tipuan apa tuh, maksudnya tuh kayak teaser yang nggak ada di film gitu, ngerti gak? Gue pikir kayak gitu, jadi buat kasih kejutan aja gitu. Eh katanya emang kayak gitu sih filmnya ya, serialnya emang kayak gitu ya. Nah itu dia yang gue kepikirannya gitu mas, gue kepikirannya jadi itu cuma teaser promosi aja mas, bagian dari promosi gue pikir. Jadi suatu era baru fase 4 sekaligus juga Disney nih kerjasama sama ini MCU, terus gue pikir gitu jadi perwakilannya gitu. Eh katanya beneran ya. Terus pas nonton kecewa gak? Enggak kecewa, gue suka. Gue enjoy dan gak berasa waktu. Dan itu bener karena diselipin tuh hal-hal yang bikin penasaran. Yang ketawa itu kan horor juga loh mas, itu mas. Yang lagi keselak terus dia. Iya. Malah itu horor loh mas. Mas itu jangan salah loh, adegannya horor. Betul, dan itu dia tuh. Yang gue suka itu di film ini nih, selain komedi, itu ada thrillernya, terus ada horornya, itu ada misterinya. Itu udah gak mas? Iya ketawanya kan matanya. Udah gak horor itu? Iyalah. Serem loh itu matanya. Si Wandanya sampai kebingungan nih kok. Istri malah kayak gini, nggak bergeming dari tempat duduknya. Terus abis itu udah di baksonya udah diambil, udah. Abis itu kayak nggak terjadi apa-apa. Itu kan tanda tanya nih, ngerti ya? Ya kayak nggak ada apa-apa lagi, santai lagi. Si Wanda kebingungan, tapi si Vision kayak agak biasa ya? Karena iya, si Vision agak biasa. Nah ini dia nih, ini kan kita kalau gue lihat ini, loh ini kok kayak program komputer yang error. Jadi ngulang sampai istrinya, sampai suaminya berdiri baru dia perkataannya baru berubah, ngerti ya? Jadi istrinya kayak kaset rusak lah. Ya, ngerti ya? Ngulang. Tapi ditampilkan tuh saudara tuh nampilin suatu hal yang agak sedikit scary ya. Ya iya, dibelokin gitu lu bayangin aja. Lagunya pun kan langsung dibelokin gitu, enggak ada yang siap gitu. Iya, makanya. Terus yang bikin masalah ini pinter tuh bikin helikopter kecil kayak Iron Man itu. Iya, warnanya kan merah segala macam segala ya. Warna Iron Man itu. Apaan itu ya? Nah, itu dia nih. Ini yang masih tanya-tanya sih nih. Kan pokoknya petunjuk-petunjuknya ini kayak yang ketiga mulai kebuka sih katanya sih. Kalau kan ada beberapa tuh yang udah kasih kesempatan nonton ketiga tuh. Itu. Iya, menarik, iya. Menarik ya itu. Tiap Jumat ya. Dua episode ya. Tapi kita cuma 9 episode, dia berarti udah habisin dan udah rangkumin ya ceritanya ya. Dan 30 menit sih. Ya. Iya. Enggak berasa. Jadi ibaratnya tuh 7 kali 30 tinggal 2 jaman lagi. 3 jam. Iya, 3 jam lagi. 3 jam setengah. Gila ya. Masih ada gitu season 2 tuh. Ya kemungkinan apa nanti tuh hubungannya ke Loki, ke Falcon gitu enggak kali ya? Sendiri kali ya? Enggak tahu deh, enggak berani ngomong ya. Apakah nanti kayak apa? kemungkinan sih pasti ada hubungannya sih. Cuman sedikit-sedikit lah. Kalau MCU kan dia kan ngasih jembatannya kan bagus tuh. Iya, pinter. Semoga nih. Nilai berapa? 9? 10? 8,5. 8,5 ya. Oke, mantep. Karena campur aduk gado-gado dan bikin penasaran. Apalagi sutradara kan kasih bocoran nih, emang suatu hal yang berbeda, dia kasih unsur komedi dan efek kejut yang akan kalian dapatkan. Apa sih, penasaran apa gitu. Nah ini sih gue sih penasaran nih. Nah untuk para sobat nih, dari sobat watching movie nih, pendengar watching movie dan pendengar BB69 nih, tulis nih teori-teorinya nih ya. Karena kita kayak ini semakin gue tonton, saya semakin gue timbul pertanyaan, ini apa maksudnya nih? Saya malah jadi, gue nonton tadi udah sempet ngulang episode satunya, ngulang sekali lagi. Ya kenapa mas? Penasaran. Ada yang terlewat gak? Aduh. Oke mas, oke. Nggak terasa nih ya, sudah hampir sejam. Udah sejam bahkan loh. Sejam lebih ya. Ya paling nanti gue segera upload nih mas. Obrolannya menarik.
dan tahu-tahu deh gak terasa lagi ya Mas ya. Sudah 1 jam lebih ya. Betul. Thank you banyak Mas waktunya, dan rekomendasinya benar-benar padat berisi Mas, menurut gue Mas. Pembahasan serial-serialnya benar-benar berkualitas, dan bukan, kalau bukan apa namanya, bukan serial yang biasa-biasa aja ya, menurut gue ya, dari rekomendasi Mas BB nih. Dan terbukti kan WandaVision tadi gue saksikan, emang apa yang dituangkan Mas BB tuh sama, emang sepemikiran sama yang gue tonton saksikan kayak gitu. Thank you banget ya Mas ya. Oh iya, sama-sama nih. Waduh, ini seneng nih. Jadi banyak ngomong nih saya sekarang. Thank you banyak. Dan jangan lupa ntar kalau misalkan mau dengerin podcast-podcast yang atau pembahasan yang sangat menarik dari Mas BB, bisa datengin ke YouTube channelnya atau Instagramnya di mana Mas? Di BB69 channel. BB69 channel tuh kalian bisa lihatnya everyday story-story dari Mas BB. Terus story deh yang gue perhatiin deh, story deh tuh setiap kali gue buka Instagram pasti tuh muncul tuh tiap jam story-story yang mengejutkan ya, ringkasan-ringkasan ulasan yang padat singkat tapi tuh berisi banget ya, bikin penasarannya Mas. Dan juga YouTube channelnya Mas BB yang udah hampir itu ya Mas ya, ke 200, hampir ke 200 ya, menjelang 200 ya Mas ya. Kurang lebih nih. Menjelang 200, wah mantep Mas. Teruskan, semangat terus. Sama-sama kita apa namanya nih, ngebangun YouTube channelnya dengan baik ya Mas ya. Semoga terus ya bisa dinikmati oleh para penikmat film ya Mas ya. Amin, amin. Thank you banget juga ya, okay, untuk Mas diundangannya. Iya, sama-sama Mas. Sukses terus ya Mas buat Mas BB. Kalau ada teori, kalian ada teori tentang film yang apalagi yang khususnya 3 film, Lupin, terus Cobra Kai sama WandaVision nih, yang sebenarnya cocoknya nih buat satu episode nih Mas, WandaVision Mas. Bisa dibuat satu episode sendiri sebenarnya Mas ya. Kalian bisa cantumkan di komen. Jangan lupa subscribe juga Watching Movie Channel dan juga BB69. Oke Mas, terima kasih Mas atas waktunya sekali lagi. Gue terima kasih, obrolannya benar-benar bermanfaat banget, padat jelas, dan rekomendasi yang ditawarkan atau yang diobrolin pada malam ini benar-benar menurut gue ini mengena banget ya, untuk gue terutama dan juga para pendengar pastinya. Oke lagi, thank you banyak Mas, saat malam, thank you banyak. Okay. Hasta la vista. See you. Nah, bagaimana pembahasan kami tadi? Keren kan? Ayo segera tonton karena masih hangat nih. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa dengarkan episode-episode lainnya tentunya dengan tema yang berbeda. See you.